Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Indragiri Hilir, Inhil, Riau, menangkap 5 orang tersangka penipuan. Kelima tersangka bekerja sama untuk menipu seorang wanita pegawai negeri sipil, PNS, warga Inhil hingga mengalami kerugian ratusan juta. Kapolres Inhi AKBP Dian Setiawan mengatakan, kelima tersangka terdiri dari 3 wanita berinisial Gu, 29, Ta, 34, dan SF, 27. 2 laki-laki berinisial As, 32, dan OJ, 35. Mereka semuanya berdomisili di Jakarta. Namun, satu orang tersangka, OJ, berasal dari Nigeria. Mereka melakukan penipuan lewat media sosial. Korban mengalami kerugian Rp271 juta lebih. Para tersangka sudah kita tahan di Polres Inhil, kata Dian. Dalam kasus penipuan ini, pelaku As awalnya berkenalan dengan korban, A, 53, lewat Facebook pada bulan September tahun 2020 lalu. AZ ketika itu mengaku seorang tentara Amerika Serikat, AS, dan tak lama lagi akan pensiun. Percakapan pelaku dengan korban berlanjut hingga melalui WhatsApp. Tersangka As membuat akun Facebook atas nama Amir Rafiq saat berkenalan dengan korban. Tersangka mengaku anggota tentara AS, kata Dian. Dalam percakapannya dengan korban, tersangka mengaku akan pensiun dari dinas militer AS dan akan pindah menetap di Indonesia. Tersangka juga berjanji akan menikahi korban dengan mengirimkan uang US$1,5 juta atau sekitar 22,5 miliar untuk investasi. Pada tanggal 21 September tahun 2020, korban dihubungi oleh tersangka SF yang mengaku sebagai agen sebuah ekspedisi untuk memberitahukan bahwa uang yang dikirim oleh ZA sudah tiba di Indonesia. Tersangka SF meminta korban untuk mengirimkan uang melalui rekening bank. Korban yang sudah masuk perangkap, tanpa pikir panjang mentransfer uang kepada tersangka. Korban mentransfer uang Rp18.720.000 untuk pembayaran biaya paket, Rp52.800.000 untuk pembayaran anti-money laundry, dan Rp200.000.000 untuk pembayaran biaya permit ke pihak imigrasi, kata Dian. Namun, setelah itu para pelaku tak bisa dihubungi oleh korban. Karena merasa sudah tertipu, korban akhirnya melapor ke Polres Inhil.
laporan itu, petugas awalnya membekuk 3 kawanan penipu pada Minggu, tanggal 22 November tahun 2020. Sedangkan 2 penipu lagi ditangkap keesokan harinya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kata Dian, tersangka As berperan sebagai pembuat rekening bank, tersangka Gu sebagai penyuruh pembuatan rekening bank dengan upah Rp500.000. Lalu, tersangka Ta berperan sebagai orang yang menyuruh tersangka Gu membuat rekening bank dengan upah Rp500.000. Tersangka SF sebagai penyuruh Ta untuk membuat rekening bank dengan upah Rp2.000.000. Sedangkan OJ berperan sebagai penyuruh Gu untuk membuat rekening bank sekaligus membuat informasi untuk diolah ke pemilik akun media sosial kawannya di Afghanistan.